Film ini mengisahkan tentang Fia diperankan oleh Prilly Latuconsina, seorang karyawan muda di perusahaan rekaman yang dihadapkan pada tuntutan Markus, atasannya, untuk mencari artis baru. Di situ Fia tertarik pada vokalis band E minor, yang ternyata adalah Gana diperankan oleh Brian Domani, seorang barista di kafe yang sering ia kunjungi. Sementara itu, Markus ingin Fia merekrut Drupadi sebagai artis baru dengan syarat berduet dengan Gana. Hingga akhirnya, Drupadi dan E minor berkolaborasi dalam lagu 5 Detik dan Rasa Rindu yang berdasarkan puisi karya Fia. Keberhasilan lagu ini membuat penggemar berharap Gana dan Drupadi menjalin hubungan. Namun, di balik kesuksesan duetnya itu, Fia memendam rasa cinta terhadap Gana. Gana pun memiliki perasaan serupa pada Fia sejak pertemuan pertama. Sayangnya, kisah cinta ini menjadi semakin pelik karena Drupadi juga memiliki ketertarikan terhadap Gana. Dalam hidup ada luka yang ingin dilupakan, yang didiamkan dan disimpan di belakang. Drupadi, diam-diam memiliki beban untuk dapat melangkah ke depan. Begitulah kisah cinta di antara mereka yaitu Fia, Gana, dan Drupadi. Ketiganya memainkan instrumen yang berbeda dan menjadi satu untuk dapat menyampaikan rindunya masing-masing.